Baik. Kalau kita lihat soalan nombor satu, ya, arah mata angin merujuk kepada kedudukan suatu tempat di tempat lain. Antara yang berikut, yang manakah cara manusia pada zaman dahulu menentukan arah mata angin? Ini pun mula-mula tadi cikgu tengok ada ramai juga yang salah. Sebenarnya, caranya adalah dua dan tiga. Arah matahari terbit, okay, dan terbenam. Satu lagi, kedudukan buruj pada waktu malam. Buruj itu maknanya bintang-bintang di langit. Bintang-bintang di langit. Jadi jawapan sebenar adalah 2 dan 3. Kenapa boleh salah? Okey. Baik. Soalan yang kedua. Okey. Itulah. 1 dengan 4. Macam mana kau ni dia? Okey. Baik. Jangan careless. Tengok betul-betul. Arah mata angin perantaraan adalah tenggara. So ramai jawab betul. Cuma ada seorang pilih utara, seorang pilih selatan. Macam mana ni? Arah mata angin perantaraan ialah yang macam tu. Kemudian yang ada yang arah timur laut, tenggara, barat laut dan barat daya. So itu adalah arah mata angin perantaraan. Macam mana kau baca arah mata angin utama? Baca soalan sampai habis. Baca soalan sampai habis, ya. Baik, soalan tiga. Ini mungkin confuse, ramai yang confuse. Kalau kita tengok 4 orang pilih timur laut, 2 orang pilih selatan dan 3 orang pilih utara. Sebenarnya raja satu di atas menunjukkan cara menentukan arah mata angin berpandukan kepada matahari. Sekiranya matahari terbit daripada kanan orang tersebut, maka apakah arah mata angin X? So ianya adalah matahari terbit, matahari terbit timur. Maknanya sini akan jadi apa? Matahari terbenam. Kalau matahari terbenam iaitu di arah barat. Ini barat. So di sini timur. Okey, arah mata angin matahari naik. So kalau matahari naik ni barat. So yang ini jadi ini timur. So yang ini jadi barat. So jawapannya adalah barat. Macam mana korang imagine kan ni? Baik. Baik, rajah 2 kita lihat cara menentukan arah mata angin berpandukan kepada matahari. Sekiranya matahari terbit daripada tangan kanan orang tersebut, tangan kanan yang ini. Matahari terbit bermakna sini timur. Maka apakah arah mata angin pada bahagian belakang? Kalau bahagian belakang, sini timur, sini barat. Bila sini timur, sini barat, belakang adalah apa? Belakang adalah selatan. Depan kita adalah utara. Utara, selatan, kemudian timur dan barat. So yang belakang tu adalah selatan. Ini pun ramai yang kata barat daya. Celah mana pula barat dayanya? Okey. Jadi ada yang kata tenggara, ada yang kata utara. Salah. So baca betul-betul. Sekiranya matahari terbit daripada tangan kanan. So matahari terbit tangan kanan itu adalah timur. Confirm sini barat. Kemudian depan ni utara. Kemudian belakang ni adalah adalah selatan. So jawapannya selatan. Baik. Apakah maksud titik rujukan? Titik rujukan adalah antara objek atau tempat. Titik rujukan ni macam mana? Macam ni. Dia punya ayat iaitu apa? Okey, jarak. Jarak sekolah dari masjid. Maknanya masjid menjadi titik rujukan. Arah nak kita nak cari ialah sekolah. Arah sekolah dari masjid. Bermakna masjid itu titik rujukan. Okey. Jadi itu kamu kena tahu yang mana satu titik rujukan. Titik rujukan antara objek ataupun tempat. Itu titik rujukan. Kenapa ramai yang salah ni? Merujuk jarak lah, merujuk keluasan lah. Macam mana korang ni? Okey, baik. Baik. Okey, GMP dan GTA. Dua garisan ini merupakan fungsi bagi garisan apa? Garisan meridian pangkal dan garisan tarikh antara bangsa. So ini adalah apa? Longitude. Ini ada juga persilangan koordinat. Hantu ada di belakang. Kita rujukan. Ya, betul Hana, betul lah tu. Jarak hantu okey sebelah sini daripada Cikgu Rafi. Maknanya Cikgu Rafi adalah titik rujukan. Hantu tu berapa jarak dia? Pandai Hana. Okey. Baik. Okey. Baik, okay, soalan nombor 6 adalah longitude. Soalan yang ketujuh.
Soalan 7, apakah kedudukan y? Ini pun ramai yang lupa. Okey. So kedudukan y kat sini kalau nak baca mesti baca yang baca yang melintang dulu. Kosong darjah. Yang melintang dulu kosong darjah y tu ya. Kemudian baru baca yang tegak iaitu 120 darjah timur. Sebab tu jawapan dia kosong darjah dan 120 darjah timur. Macam mana salah ni? Ada dua orang yang salah ni. Baca yang melintang dulu. Okey. Soalan 8. Kita lihat apakah kedudukan Z pada peta di atas. Z itu, okey, ingat baca lintang dulu. Baru baca tegak. Yang lintang ialah 5 darjah utara. Nampak tak ada 5 darjah utara. Kemudian yang menegak itu dia jauh daripada 130 darjah timur. Bermakna dia 131. So tak boleh guna 130. So kita kena ambil 131. Sebab tu jawapannya adalah ya yang D tu. 5 darjah utara dan 131 darjah timur. Salah juga. Baik. Soalan 9. Garisan latitude dilukis secara mendatar. Apakah nama garisan yang terletak pada nilai 23.1/2 darjah selatan? Kalau selatan tu boleh bayangkan dia di bawah. Ingat eh. Kalau kamu nak bayangkan globe, kemudian garisan yang melintang tu di bumi, itu dipanggil garisan khatulistiwa, kat tengah-tengah kan? Yang di atas utara, yang di bawah selatan. So yang di tengah-tengah tu khatulistiwa. Kalau di atas 23 darjah 23.1/2 darjah utara itu dipanggil okey iaitu apa garisan apa garisan jadi atas lagi barulah artik okey artik sorry atas tu sartan okey aku suka macam ni aku suka kawan jadi angkasawan betul aku atas sekali artik bawah dia sartan bawah dia khatulistiwa bawah dia lagi jadi dan bawah dia lagi Antartik. So, kalau nilai 23.5 darjah selatan yang kat bawah ianya adalah garisan jadi. Macam dia nak ingat, ambil formula ni iaitu apa? Aku suka kawan jadi angkasawan. Yes, betul. Betul. Aku suka kawan jadi angkasawan. Maknanya apa? Artik, sartan, kemudian khatulistiwa jadi Antartika. Dia macam tu susunan dia. Take note benda tu ya. Baik. So nombor 9 adalah jadi. Baik. Soalan nombor 10. Peta lakar yang lengkap mengandungi ciri-ciri berikut kecuali. Take note benda ni kecuali. Kecuali apa? Nilai bearing sudutan. Mana ada diukur nilai bearing sudutan? Peta lakar tak ada bearing sudutan. Okey. Baik. Soalan ke-11. Simbol yang biasa digunakan dalam peta lakar ialah simbol titik, garisan, simbol kawasan dan singkatan perkataan. Antara darjah berikut yang manakah sesuai dilukis menggunakan simbol titik? Kalau simbol titik, sudah tentulah stesen trigonometri sebab dia titik je. Kalau yang kelapa sawit, dia berbentuk apa? Berbentuk simbol. Okey, ada simbol iaitu simbol kawasan. Begitu juga kalau sungai, dia simbol garisan. Kalau balai polis, simbol singkatan perkataan BP, balai polis. Kalau simbol titik, iaitu stesen trigonometri. Boleh faham tak? Siapa-siapa di sini boleh faham ke? Ada yang tak faham? Ada tak yang tak faham? Ya, balai polis BP. Itu singkatan perkataan. BP, balai polis. Itu singkatan perkataan. Kalau sungai, dia akan simbol garisan. So, garisan sungai. Kalau katakan, kalau kelapa sawit, dia simbol kawasan. Iaitu ada lambang kelapa sawit tu. Jadi, kalau stesen trigonometri, dia simbol titik. So, di titik, dia tulis stesen trigonometri. Macam tu. Sebab itu jawapannya adalah stesen trigonometri. Okey. Ingat yang itu. Baik. Soalan 12.
Peta langkah lazimnya mengandungi dua simbol pandang darat, iaitu pandang darat budaya dan pandang darat fizikal. So yang manakah merupakan pandang darat fizikal? So ini pun ramai yang salah. Okey, ingat eh. Dua dengan tiga ini salah. Ingat, sawah padi dengan kelapa sawit bukan pandang darat fizikal. Bukan. Sebab fizikal tu semula jadi. Semula jadi maksudnya apa? Bukan manusia tanam. Dia tumbuh sendiri. Sawah padi, manusia tanam kan? Kelapa sawit, manusia tanam kan? Jadi dia bukan pandang darat fizikal. Sawah padi dengan kelapa sawit adalah pandang darat budaya. Ya, budaya. Sawah padi dengan kelapa sawit. Jadi kontur dengan hutan lah. Iaitu pandang darat fizikal. So jawapannya 1 dan 4. Bangga saya betul yang ini. Okey, dia Widian, bagus. Okey. Baik. Siapa yang tak faham boleh tanya eh. Baik. Soalan seterusnya, apakah kegiatan ekonomi utama yang dijalankan di kawasan peta? Okey. Nampak kat situ ada lambang apa? Lambang getah. Bermakna dia adalah pertanian. Ni macam mana celahnya ada perlombongan ni? Ni siapa yang kata perlombongan ni? Ni? Siapa ni? Perlombongan perikanan, perindustrian, celah mana ni? Kegiatan ekonomi utama. Nampak tak ada lambang-lambang getah tu? Ambil sebab ada sungai. Yang dia kata kegiatan ekonomi utama. Utama tu paling banyak. Kalau paling banyak kan nampak tak merata-rata ada lambang-lambang getah. Ikan mana? Itulah pasal. Jadi jawapannya pertanian. Macam mana korang ni? Macam mana korang nilai ni? Korang ni kan. Ni yang pilih perlombongan ni. Celah mana boleh pilih perlombongan ni? Cikgu tak faham. Baik. Soalan 14. Okey. Ikut logik dia tak boleh. Dia ikut keutamaan. Betul. Okey. Soalan lepas. Baik. Pandang darat fizikal terdapat pada bahagian timur laut. Okey. Klik peta ini. Okey. Getah, stresen trigonometri, hutan dan kontur. Dia kata apa? Pandang darat fizikal yang terdapat pada bahagian timur laut. Kalau timur laut di kawasan yang di atas ni yang ada kontur tu. So dia ada kontur tu. So dia ada kontur, kemudian dia ada logo hutan. Jadi jawapannya apa? Hutan dengan kontur. Banyak very bright student. Okay. Okay, sebab ada banyak very bright student. Yes. So jawapannya adalah 11 dan 3 dan 4. Jawapannya 3 dan 4. Okay. So sama 3 dan 4 eh. Okay. Soalan yang ke-15. Kita berhenti sekejap 2 minit. Kita berhenti untuk menghormati azan. Sekejap eh. 2 minit.
Okey, baik. Alhamdulillah, kita baru saja berhenti sekejap untuk menghormati azan. Okey, soalan seterusnya. Okey, apakah negeri yang terbesar di Semenanjung Malaysia? Memang Pahang. Ni siapa yang pilih Sarawak, Sabah dengan Selangor ni memanglah. Okey, memanglah. Welcome to Malaysia. Welcome to Malaysia. Okey, baik. Soalan yang ke-16, di manakah pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan iaitu di Putrajaya? Ini siapa buat KL dengan Petaling Jaya ni? Pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Dah tentulah di Putrajaya. Macam mana boleh pilih KL dengan Petaling Jaya ni? Ha? Okey. Baik. Soalan 17, apakah ibu negeri bagi negeri W? Negeri W adalah Terengganu. So, ibu negeri adalah Kuala Terengganu. Macam mana ada letak Taiping, Kuantan dengan Kota Baru ni? Ha? Macam mana ni? Macam mana ni, guys? Okay. Seterusnya, apakah nama negeri X? Negeri X tu kan Perak. Kenapa ramai pilih Kedah? Kedah atas lagi. Kedah atas lagi daripada Pulau Pinang. Macam mana boleh pilih Kedah? Okey. Dia Widian salah tak? Salah ke betul? Okey. Tengok betul-betul. X itu adalah negeri Perak. Baik. Seterusnya, apakah bering sudutan bagi arah mata angin barat? Bering sudutan, okey, utara, selatan, kemudian timur dan juga barat. So, timur dengan barat, kamu akan ukur 360 macam tu kan? 360 macam tu. So, barat di sini. So, kamu akan tahu bahawa di sini kosong, kemudian di sini 90, 180 dan sebelah sini adalah 270. So, jawapannya adalah 270 darjah. Macam mana boleh pilih 180 dengan 90 ni? Okay. Baik. 20. Kedudukan bagi titik X. Okey, kedudukan bagi titik X sebenarnya adalah baca yang baca yang melintang dulu, yang melintang 63 darjah utara. Dan yang menegak itu adalah 37 darjah barat. So, di sini kamu kena tahu. Okey, 63 darjah utara, 37 darjah barat. So, jawapannya adalah B. Ini pun ramai yang salah juga. Okey. Baik. 21. Sistem fizikal bumi yang mengandungi pelbagai batuan dan mineral itu litosfera. Macam mana boleh pilih hidrosfera ni? Okey. Hidrosfera. Kalau ada batu, mineral itu adalah litosfera. Ya, litosfera. Baik. 22. Benua yang paling ramai penduduk dan benua terbesar ialah Asia. Ini pun ada yang salah. Amerika Utara dengan Eropah. Alahai. Okey. 23. Bentuk muka bumi ini. Kalau sungai itu dah berlekuk-lekuk macam tu, dan macam tu macam tu, itu adalah di hilir sungai. Iaitu di mana sungai nak masuk ke laut dah. Dia bentuk macam ni, itu adalah hilir tau. Dia bentuk sungai macam ni, itu hilir. Kalau bentuk sungai tu masih lagi sikit, itu di tengah. Kalau sungai itu straight, itu adalah di hulu. Jadi itu perbezaan bentuk muka bumi sungai. Baik. 24. Ini pola pertempatan berpusat. Ni kenapa ada yang kata berkelompok ni? Ini berpusatlah ni. Kenapa dia berkelompok, berjajar? Ai risau. Ilahilallah. Berpusatlah ni. Tempat pertemuan simpang itu adalah berpusat. Terutama pertemuan simpang itu berpusat. Baik, 25. Mengapa wujud pertempatan di sekitar kawasan Gunung Merapi? Kerana tanah dia yang subur untuk pertanian. Yes. Tanah dia subur untuk pertanian. Yes. Betul. Jadi jawapannya adalah A itu. 26. Negara yang ada pasar terapung ni. Pasar terapung, pasar di tengah sungai. Ini adalah di Thailand. Bukan di Myanmar. Di Thailand. Bukan di Myanmar. Kenapa ramai pilih Myanmar ni? Ni di Thailand.
Baik. Air larian permukaan itu adalah air hujan. Ingat eh, air ada dua. Satu air larian permukaan, satu lagi air air kita kata air mendapan, dia mendap ke dalam tanah. Jadi ada dua. So kalau air larian permukaan itu adalah air hujan. Yes. Dan 28. Teknologi yang dapat dikaitkan dengan sisa domestik. Sisa domestik, bahan buangan domestik ya. Ini adalah incinerator. Apa itu incinerator? Tempat bakar sampah-sampah dalam tempat yang tertutup. Itu incinerator. Okay. Jadi itu tempat bakar. Bukan seismic, bukan eco youth, bukan eco sounder. Aduh ya. 29. Semua negara di Asia Tenggara mempunyai kawasan pengairan kecuali Laos. Kawasan pengairan itu maknanya apa? Dikelilingi oleh laut. Okay. So Laos tak ada laut. Baik. Dan soalan yang terakhir kita lihat di sini, soalan 30. Logo ini kempen apa? Kempen Kitar Semula. Akhirnya soalan last semua betul. Macam mana ni? Okey, maknanya di sini, okey, kepada para pelajar yang ada exam pada besok ataupun minggu depan ini, sila buat banyak latihan lagi. Banyakkan buat latihan lagi. Yang dah jawab tak apa. Yang belum jawab sila banyakkan latihan lagi. Banyak sangat benda ni. Yang kecil-kecil, yang careless-careless pun gagal. Aduh. Okey. So, buat. Okey, good luck untuk sesiapa yang exam pada minggu hadapan ni, okey? So kita jumpa lagi pada next class, okay, pada hari Ahad. Thank you guys, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Okay, terima kasih. Bye. Terima kasih cikgu. Bye. Bye. Terima kasih cikgu. Bye. Terima kasih cikgu. Bye. Okay.